Dan sebenarnya isu pemasangan jalur gemilang terbalik mula tular di platform media sosial sehingga timbul kritikan oleh pelbagai pihak. Dan ini merupakan satu contoh yang saya bawakan kepada anda. Dan untuk mengetahui perkara ini dengan lebih lanjut, kita bersama-sama pensyarah kanan ilmu kenegaraan dan hubungan etnik UTHM, Tuanku Hasnan Kuhalim di talian. Tuan, kalau boleh kita kongsikan, dalam kita meraihkan 62 tahun Malaysia merdeka, tetapi masih ada sikap yang mungkin tidak memahami perjuangan terdahulu, bentuk provokasi milenial. Perkara ini bagaimana Tuan lihat? Terima kasih, Hasan. Saya melihat perkara ini adalah satu perkara yang tidak seharusnya berlaku dalam keadaan setelah 62 tahun kita merdeka. Jadi isu-isu seperti terbaliknya bendera yang merupakan satu maruah kepada negara kita tidak sepatutnya berlaku. Kerana sebagai seorang rakyat Malaysia mempunyai sifat patriotik, dia seharusnya memiliki pendidikan, pergaulan serta aura persekitaran di samping menghadam, memahami, menghayati prinsip rukun negara itu sendiri. Dan bila kita bicara tentang soal ilmu patriotism, ya, ianya perlu ditanam semasa zaman kanak-kanak lagi, kerana apabila kanak-kanak menyukai rumah dan negara mereka, makanya mereka akan membesar dengan menghargai warisan, kepelbagaian dan sejarah mereka. Dan dalam usaha yang sama, mereka pastinya akan berusaha untuk memperbaiki tanah air mereka dalam semua aspek, di dalam waktu yang sama mempertahankan leluhur mereka tanpa mempertidakkan leluhur yang lain. Dan patriotisme ini kalau kita lihat, ia boleh ditanam melalui kesedaran, pendidikan dan juga pengetahuan. Dan elemen yang penting untuk memupuk kepada perkara itu dalam kelangsungan bernegara, sistem pendidikan itu harus disesuaikan untuk memupuk rasa bangga dan kepunyaan kepada bangsa. Itu pandangan saya, Ehsan. Tuan, melihat kepada keadaan dan juga situasi, cabaran Malaysia adalah kepelbagaian dan juga berbilang bangsa dan juga kaum. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita berjaya mengatasi masalah ini, maka kita akan lihat berjaya di mata dunia. Tapi kalau kecundang, maka kecundanglah kita. Tapi dalam masa yang sama, keunikan yang kita ada ini, bagaimana untuk kita memupuk dan menjaga perkara ini supaya ia terus berlarutan, baik dan juga aman? Terima kasih. Sejarah telah membuktikan bahawa Malaysia dapat mengatasi sebarang cabaran apabila rakyatnya bersatu. Kepelbagaian kita itu adalah merupakan kekuatan kita, resepi kita, kejayaan dalam mencapai kemajuan dan peningkatan sosioekonomi serta keupayaan kita untuk mengatasi pelbagai isu dan permasalahan. Rakyat Malaysia yang berbeza etnik, agama dan warna kulit melengkapkan antara satu sama lain. Dan kepelbagaian kita itu tidak boleh menjadi halangan bagi kita untuk menjalani satu kehidupan yang bersatu dan harmoni. Khususnya bila kita bicara tentang soal pendidikan, ya, anak-anak kecil ataupun warga negara kita harus dididik untuk melihat situasi negara kita dalam keadaan kanta yang berwarna. Di mana kita meletakkan anak-anak bersama-sama dan biarkan mereka membesar, supaya anak-anak ini dapat mengenali, memahami, menghayati rakan mereka yang mempunyai warna kulit yang berbeza atau latar belakang keagamaan yang berbeza. Maka jika perkara itu mampu direalisasikan, kepentingan perpaduan, perpaduan sosial, perdamaian akan mampu dijelmakan dan mereka akan terus berupaya untuk menjadi tonggak utama kejayaan dan pembangunan negara. Password dalam konteks pembangunan negara kita untuk kelangsungan adalah keharmonian, perpaduan dan kedamaian antara kaum, selain daripada memupuk kejujuran dan integriti yang luas, tuntas, selain menghormati orang tua dan memiliki kesedaran sivik yang wajar diperkukuh dan dikekalkan. Kesan. Tuan, kalau kita melihat dalam konteks ini, kenegaraan dan juga politik, mungkin ada yang melihat kesinambungan ini terus wujud. Tapi dalam masa yang sama, bila kita melihat kepada politik itu dilebihkan dalam pelbagai perkara, maka isu kenegaraan dan juga hubungan etnik ini terus menjadi isu dan juga perdebatan umum. Dalam masa yang sama, melihat kepada keadaan ini, bagaimana untuk kita mengelakkan daripada perkara dan juga nilai-nilai ini dipolitikkan, terutamanya kepada mereka yang berkepentingan? Politik adalah politik dia tidak dapat lari daripada elemen kepentingan, ya. Ya, justru dengan itu dalam konteks di sini dalam membina atau mendidik warga negara, kita harus mendidik mereka
supaya menghadam prinsip-prinsip rukun negara yang bermula dengan kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan juga kesopanan dan kesusilaan. Dengan meletakkan elemen negara di tangga yang teratas, saya percaya apa rabun politik ataupun politik yang cuba untuk merosakkan keharmonian negara yang telah dia terbina selama 62 tahun Malaysia tercipta ini akan mampu untuk diketepikan. Dan dalam soal ini, kejujuran, integriti, toleransi, ketekunan, keadilan menghormati orang tua, kesedaran sivik wajar diperkukuhkan bagi untuk membentras unsur-unsur politik yang berbentuk kebencian, polarisasi kaum, eksklusif kaum yang kita lihat semakin meningkat ini dapat dilakukan ataupun dapat dikurangkan secara berangsur-angsur. Karena kita kena faham, di dalam masyarakat manusia akan mempunyai mereka-mereka yang berwatak seperti iblis atau syaitan yang melihat bahawa kepada keadaan persingkatan itu adalah faedah kepada mereka. Jadi watak-watak seperti ini perlu diminimumkan, perlu ditumpaskan dan perlu dihapuskan untuk kerangsungan negara bangsa Malaysia kita yang bakal menyambut kemerdekaan 62 tahun ini. Esat. Baik, terima kasih Kuasnan Kohalim, Pensyarah Kanan Ilmu Kenegaraan dan Hubungan Etnik UTHM.